Oke Sobat JPK, video kali ini saya mau melakukan pemasangan Java pada Windows 10 64-bit ya. Kita cek spesifikasi laptop saya, yaitu Windows 10 dengan sistem operasi 64-bit. Nah, kita lihat, ini dia. Di video kemarin kita sudah membahas soal cara pemasangan Java pada Windows 7 32-bit ya. Ini sekarang 64-bit. Kita cek dulu versi Javanya. Nah, keterangan seperti ini berarti Javanya belum terinstall ya. Oke, kita lanjut ke browser. Kita akan mendownload file setupnya. File setup itu ada dua ya, file offline dan online. Kalau yang online itu berarti setup saja, nanti dia akan otomatis mendownload dalemannya gitulah. Kalau yang offline itu sudah include. Nah, kita tunggu proses download selesai. Selanjutnya kita double klik hasil downloadannya dan kita biarkan sesuai settingan default. Kita tunggu dia proses instalasi ya. Untuk instalasi Java pada Windows 10 64-bit ini tidak serumit pada Windows 7 32-bit karena ini nggak ada setup khusus. Ini hanya cukup melakukan instalasi file, yang penting file downloadannya itu sesuai. Oke, selanjutnya kita buka ADB atau CMD ya, kita cek apakah sudah terinstall Java spasi. Nah, version seperti ini artinya sudah terinstall ya, cukup mudah sekali ya. Install Java Windows 10 dengan sistem operasi 64-bit sangat mudah sekali, tidak seperti Windows 7 32-bit. Oke, semoga bermanfaat.